Barade, barade, kita makan bareng. Masakannya enak, perut kenyang terisi. Kuliner Nusantara, lidah bergoyang. Konten lebih bermanfaat dari gosip pagi. Kita berkumpul di meja makan, cerita ngalor ngidul. Daripada gibah, mending review makanan wadul. Barade, barade, kita makan bareng. Masakannya enak, perut kenyang terisi. Kuliner Nusantara, lidah bergoyang. Konten lebih bermanfaat dari gosip pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Bude and Family. Kali ini kita seperti biasa makan siang. Hari ini menunya ada oseng pare plus teri di balado, terus sama ayam suwir kemangi, ada bakwan, ada sambal bawang, sama dadar telur. Dadar telur itu sejutan umat. Sama lalapan. Mari sebelum makan, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Mari makan. Barade, barade, barade. Ini ke parenya guys nih. Pare, oseng pare. Kayaknya udah lama banget enggak makan oseng pare. Bismillahirrahmanirrahim. Bertahun-tahun. Ini ada telur ya guys, baru mateng. Tadi ada, kan nyambel bawang. Nyambel bawang itu cocoknya sama dadar telur. Bakwan. Bakwan. Ngapain kek? Enak banget. Cuman terinya asin dikit. Kasih garam lagi ya? Iya, lupa. Pantesan, beda soalnya. Kalau masak oseng ya ada terinya, berteri-terian, jangan dulu kasih garam. Pengen kawin lagi. Tadi udah bumbuinnya sebelum teri masuk. Asin. Lupa. Aduh. Nih guys. Sambalnya. Bingung guys, menu masakan udah diputer-puter, tapi nggak apa-apa, jadi tantangan buat kita kreatif. Nikmat banget ya hari ini, kayaknya lagi.
bikin sedikit pasti habis. Sambalnya pasti habis. Selada. Ketutupan. Selada tapi asin. Rani. Pare asin, sambal asin tuh guys, gimana ceritanya? Gak apa-apa ya guys, hiburan ya. Hurui. Kalau makan sambil bercanda, nikmat. Tuh timunnya dimakan. Buat kolesterol, kamu punya kolesterol kan? Ini sambalnya asin banget. Emang pare enggak? Di rumah itu sepi guys kalau siang. Jadi bude sama bule itu berduaan aja sama si itu yang kerja tuh. Bertiga. Sepi banget. Pada kerja, pada sekolah. Udah di rumah sepi. Dinikmati ya guys ya hidup ya. Makanya bikin konten. Biar ada kerjaan. Apalagi kalau bude keluar. Udah bulan ini sendirian. Dia be full. Bebas. Kan bulan ini gak mau kalau diajak keluar. Karena sepi di rumah kan. Kosong juga. Jadi kalau konten keluar pasti bude sendiri. Udah gitu kan dia gak bisa ngomong yang kalau disuruh ngomong. Ya. Taunya disuruh makan. Last one. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah, terima kasih atas nikmat hari ini. Masih dikasih sehat, dikasih kenikmatan yang luar biasa. Sekian dulu mukbang dari Bude, sampai ketemu lagi di mukbang berikutnya. Dadah, assalamualaikum. Barade, barade, kita makan bareng. Masakannya enak, perut kenyang terisi. Kuliner Nusantara, lidah bergoyang, konten lebih.